Guys, dengan Avio di sini. Kali ini gua bakal memainkan game apa namanya? Ini ada judulnya sih Worms Zone atau di Play Store-nya itu disebutnya zonacacing.io. Iya, kenapa namanya gitu tiba-tiba? Mungkin apa arti bahasa Indonesianya kali ya. Dan gua sebenarnya pengen main game ini karena gua bingung kenapa game ini bisa trending 1 di Play Store gitu. Gak ngerti gua kenapa coba. Padahal game ini tuh kayaknya udah pernah ada lamanya, yaitu namanya Slither.io. Itu udah lebih duluan dari ini, tapi kenapa game hampir sama atau mungkin sama sama game Slither.io ini bisa trending 1 di YouTube. Di Play Store ya. Kenapa bisa ya? Dan ternyata ini game itu juga ternyata saya sih lebih kayaknya lebih halus aja mainnya. Maksudnya gerakannya bisa lebih lincah gitu kali ya, enggak tahu deh. Gua udah mainin beberapa kali walaupun enggak gede-gede cacingnya. Dan di sini kita juga ada lemari cacingnya yang bisa diubah apa namanya warnanya. Gua bakal nyoba warna merah aja, dan kita di sini itu juga bisa main offline di sini. Dan kita kita mulai gamenya saja. Ada koin, dan ini makanannya makanan asli ya. Nah itu cacingnya tuh, kita akan coba makan gede. Ulang salah loh, malah mati. Gede nih. Yang ini aja nih. Tipis. Penglihatan lebih jelas. Iya, apakah kita bisa? Kita kepung-kepung aja. Ini dulu nih, lumayan. Iya. Ada yang habis mati. Jadi keluarnya ituan. Di sini juga ada kekuatan-kekuatan yang gitu ya. Ada buat ngelihat lebih jauh. Apalah, nggak tahu lagi gua. Gua taunya yang lebih jauh doang, sama ada yang lebih cepet. Iya. Hati-hati. Hup, ya kan. Oh, ini tambah cepet nih yang hijau tadi, poisonnya. Potion, ramuan ya. Kemudian kita masih juara 4-6 di sini. Paling tinggi ternyata 1 juta loh. Tinggi banget, gak ngerti gua. Kok bisa 1 juta? Dia jin banget, gabut banget maksudnya itu. Pelan-pelan. Ini ngebut-ngebut banget, tapi kalau udah gede banget susah ngebutnya. Apa lo? Yang lebih gede mana sih? Gak nemu gua. Gua ini petanya kurang kelihatan ini. Gua di mana nggak tahu deh. Malah mati begitu. Wih, dapat banyak tuh. Kita lagi. Serius ternyata ya. Ini juga bisa offline juga sih. Offline kayak online mainnya, jago-jago. Aduh, kacau dah. Kita diulang lagi deh. Gak apa-apa lah. Gue nyari yang gede nih. Susah juga sih kalau mau bunuh cacingnya. Kita juga harus pelan-pelan juga sih. Dengan strategi yang bagus. Wah, skinnya begini. Masa cacing apa ini? Mati. lagi. Saya loh, ternyata saya. Ya. Makan dulu, ya kan. Pelan-pelan aja. Dapat loh ternyata tiba-tiba ngekill gua. Ada yang nggak sengaja kena berarti. Enggak apa-apa, makasih yang udah dibunuh oleh cacing saya. Kacau banget sumpah. Dulu nih gue nyari cacing yang paling gede. Oh ini aja deh. Kita dulu, kita ada kali 5. Kaget. Ngebut banget. Main lagi saya ya. Ini atas saya aja. Dan ini kalau Slither.io itu dia makanannya itu kayak cahaya-cahaya gitu loh. Gimana ya, kayak cahaya warna bulat itu. Bulat, cahaya bulat. Oh ini kita dapat magnet, jadi lebih jauh ini aneh. Ngambil makanannya lebih jauh. Susah ya. Oh itu ada lagi. Ini banyak makanannya, kita ambil dulu walaupun plus sedikit.
5559 520 28 dikit banget ya. Jadi kita harus benar-benar ngebunuh, dapatnya banyak tuh. Woi, pelan-pelan. Ini gua mau ngebunuh. Dapat loh. Wis, ini aja. Oh, tiba-tiba ngebunuh aja gua gitu tanpa gua pengen ngebunuh. Enggak ngerti gua loh. Susah banget sama. Wis, ini gua pengen ngebunuh yang mana lagi sih ya? Cepet-cepetan. Gila, oh udah 600.000 kali ya. Itu yang nomor satunya udah 600.000 tadi, 1.000.000 padahal. Gua aja masih goceng ini. Jauh. Tiba-tiba ngebunuh. Mana? Ini dia, lumayan buat saya. Buat saya, ngambil-ngambil kamu enggak boleh. 4 koin juga lumayan. Tiba-tiba ngebunuh aja gitu loh, enggak ngerti gua kapan ngebunuhnya. Wey, tipis sekali. Ini kalau mau ngebunuh mendingan dikelilingin sama gua, jadi ini enggak bisa keluar. Gitu loh. Ayo lo. Wis, dapat lagi. Kelihatan gua. Ngeliat, tiba-tiba ngebunuh aja gua. Masih jauh ini, peringkat 1, 600.000, gila lo. Mana sih yang paling gede? Wis, tadi dulu. Woi, dapat lagi kan? Wah, lumayan. Udah butuh 300, 500, 700. Wah, udah sih gede nih. Aduh. Butuh waktu berapa lama sampai 600.000? Tergantung cepat ngebunuhnya sih. Woi, hati-hati. Wah, ini bahaya nih. Ini apa nih? Oh, itu yang kuning itu buat ngelihat lebih jauh. Bagus. Ini dong, ada yang kesini dong. Wis, makan. Aduh, tadi dulu susah. Susah. Iya, mau dikurang susah nih, masih kecil. Belum panjang banget. Jadi susah dapetnya. Ya. 17.000. Lagi. Oke, mungkin lagi-lagian. Dan ternyata saya loh. Kita hanya have fun aja, nggak pengen naik kok tinggi sih gua. Susah, sudah 1.000.000. Oh, beda ini kali ya. Apa beda map? Beda map ternyata. Ada yang udah 1.000.000, ada yang masih 600.000. Wah, bisa begitu ya. Ternyata mapnya banyak juga di sini, dan ukurannya juga nggak nyampe 30 MB kalau nggak salah hitung, gua lupa. Kalian bisa cek aja di Play Store, ini gamenya kecil dan juga bisa offline juga. Wis, ini masih kecil nih, jangan. Kasihan. Bukan kasihan, maksudnya makanannya dikit nanti. Wih, ini cepet-cepetan ngebunuh dah, harusnya sih. Wah, ini ngebut banget, tapi kalau nanti gede banget kayaknya ngebutnya agak susah deh. Iya kan? Come on, kita makan dulu, masih lama sih ini. Neng. Waduh, udah gede-gede. Iya, aduh, kita lagi tuh. Kita puter-puterin. Oke, dapat. Bukan gua yang dapetin, tapi orang lain yang dapetin. Apa lo? Wah, ternyata yang pink yang dapet ya. Kita makan dulu nih. Makanannya apa aja sih ini? Apel, tomat, sandwich, kue, keju, wortel, labu, jagung, roti. Ada-ada aja ya. Ini mepek gede banget nih. Gue dari tadi masih sampai ujung loh. Masih di ujung ternyata. Wis, awas. Ada koin lumayan. Wis, makanan saya. Oh, was. Ih, ngambil makanan gitu tuh agak gregetan juga sih.
Eh, dapat cacing. Yang saya. Punya saya. Oh, ini magnet. Gua mau ngoyong dia tapi nanti gua mati. Belum gede-gede banget gua. Dapat lagi loh. Yang saya. Anda saya kuyong. Dapat cacing, yes. Ya. Malah mati, waduh. Waduh. Oh. Oke, kita naik level 4 di sini. Dapat apa kalau udah level 4? Salah. Enggak dapat apa-apa sih sebenarnya. Paling dapat koin. Di sini harganya juga mahal. Ini pakai duit juga sih ternyata kalau oh ini skinnya banyak ya. Oke, ada yang belang-belang, salju, kotak bentuknya. Belang-belang lagi. Wah, variasi banget nih. Wah, of enjoy ya kan. Oke, belang lagi, polkadot, Batman. Tanda, senyum, bintang, tanda lagi, labu. So many ya, banyak banget ini. Oh, ini wajahnya juga ada. Oh, ini buat ininya. Oh, mukanya juga bayar juga ya. Bukan temanya doang, ini juga ada. Apa nih, warna belakang, warna depan ya. Oke. Di situ matanya, mukanya juga ada ternyata. Jadi ternyata ini juga lebih bervariasi cacingnya gitu loh, bisa dimodif. Modif cacing dimodif. Diapain ya namanya, di apa sih kalau cacing biasanya? Dihias ya? Iya, dihias gitu. Ada wajahnya juga, ada warnanya juga. Banyak sih. Oh, ini buat belang-belangnya ya. Coba deh, tadi. Itu dulu pengaturan. Ijo, ungu. Oh, jadi belangnya lebih banyak. Oh, gitu ya. Oh, jadi kita ini kayak belang-belang juga tapi lebih bisa lebih banyak gitu warnanya. Kan ada yang belangnya cuma dua warna doang gitu loh. Yang dua warna doang kayak gini-gini lah. Itu cuma dua warna doang, jadi lebih dikit. Dan kalau yang di sini kita bisa banyak warnanya, banyak banget. Oke. Ternyata seperti itu. Jadi seperti itu aja sih gamenya sih. Ya oke, sampai sini saja video gue pada kali ini. Jangan lupa kasih like, share, comment, and subscribe bila kalian suka dengan video ini. Oke. Oke, see you guys.